Sementara itu hingga Senin 8 Agustus, tim khusus Bareskrim Polri baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, yakni Barada Richard Eliezer alias Barada E dan Brigadir Ricky Rizal alias RR yang merupakan ajudan dari istri Verdi Sambo. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD kepada media Senin 8 Agustus di Istana Kepresidenan Jakarta. Mahfud mengungkapkan perkembangan kasus Brigadir J akan berlangsung cepat dan tidak menutup kemungkinan tersangka lain. Hati-hati, kan sudah tersangkanya udah tiga. Tersangka tiga itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau ke eksekutor gitu.